Woi 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 woi, minuman sultan ni, minuman sultan. Mau minum ah? Mesti tidak mampu kan ah? Tercium tidak mampu. Sudah pakai iPhone, minuman sultan lagi. Hey, what's up guys? So, macam yang kita nampak dalam video tadi yang berdurasi 15 saat guys. Oke, itulah video dimana seorang perempuan membangga-banggakan yang dia adalah sultan maha bebas guys. Mantap coy. Dan dia kasih tingu minuman mahal dia tuh, dan juga HP mahal dia ataupun handphone mahal dia, yaitu apa tuh, iPhone. Ataupun tidak tahu iPhone berapa guys. Oke, saya kurang pasti. So, begini guys. Oke, apa pendapat kamu guys? Oke, bagi pendapat saya lah guys, takat minuman tuh saja pun sudah dia kasih bangga-bangga. Oke, macam yang dia cakap, Denny menampakkan Denny berduit sangat ataupun Denny yang berkemampuan sangat lawan macam tuh. Oke, saya pun sendiri beli-beli waktu guys, sebeli-beli 5 lagi lebih daripada yang dia pegang tuh guys. So, minuman apa tuh yang dia pegang tuh? Saya tidak pernah minum, sejujurnya saya tidak pernah minum. Bukan tidak pernah guys, tapi minuman begini nih guys saya tidak berapa minat, oke? So, harga kalau saya tidak silap lah, minuman tuh dalam harga 20 ringgit 2 cup sama 22 ringgit 2 cup. Tapi dia macam apa nih, berlainan ataupun isi dalam tuh minuman berlainan sedikit lah, so harga yang berbeza ya kan guys. Guys, di sini saya mau cakap, saya beli satu Crack Tiger original guys. Takat minuman yang dia kasih bangga-bangga tuh guys, saya beli 5, saya kasih bawa sama dia, kasih bagi dia depan-depan. Oke, guys. Oke, mau cakap nih, dia punya apa? iPhone dia lagi nih guys. Dia kasih pelayang guys sama kita, dia kasih pelayang sama orang. Oh my god. Wow. Dia kasih pelayang sama orang-orang di luar sana. So guys, ini semua cakap setakat iPhone dia tuh guys. Oke, biarlah dia guna iPhone yang lagi canggih, yang apa kan panggil, yang lagi update dari yang dia pegang tuh guys. Tapi guys, ini semua cakap sama juga, kita boleh call dan juga boleh bechat kan guys. Oke, tidak ada beza deh guys. Beza dari segi dia punya grafik, oke, kamera, itu lain cerita. Tapi masih juga boleh call dan juga masih juga boleh bechat guys. Tidak beza sama dengan telepon Android guys. Saya rasa lah kan guys, mungkin perempuan nih, mungkin dia baru apa keluar dari gua ataupun lama berkurung dalam gua guys, dan barulah dia merasakan dunia sebenar tuh macam mana guys. So viewers di luar sana, janganlah kita heran dan janganlah kita kecam nih. Jadi kita kena paham lah, orang yang lama bertapa dalam gua nih, bila dia keluar dan dia melihat dunia sebenar macam mana, memang kesakayan sedikit lah guys. Oke, macam tuh. So viewers di luar sana, oke, di sini saya mau cakap, janganlah kamu kecam guys, kesian. Yang penting kita belanja dia view guys. Oke, ramai-ramai kita belanja dia view sajalah guys. Oke, janganlah belanja minuman yang macam dia pegang tuh guys, sebab dia cakap itu minuman sultan. Kita tidak mampu bah guys. Aduh, kita tidak mampu dan mau beli dia nih guys. Alright viewers di luar sana, so di sini ada semua cakap guys. Dia cakap macam tuh minuman sultan. Dia cakap lah, oke, minuman sultan. Baik, dia pikir sultan minum minuman macam begini ya. Alright, sultan nih dia minum minuman herba yang berkhasiat quality sedikit guys. Setakat minuman yang macam dia pegang tuh guys, oke, kalau bagi sultan itu dia bagi anjing peliharaan dia minum saja guys. Kau pikir tuh, nasib saya nih apa bukanlah jenis yang suka minum minuman macam tuh, yang jenis macam dipegang apa tuh The Valley, Starbucks sama lah. Oke, memang harga dia sangat mahal lah, tapi kalau orang macam saya, orang legend macam saya guys, pasti akan minum minuman seperti Cool Beer guys, Tiger, oke, Stout, apalagi Cap Galas guys, oke, Tumpung, Pahar, yang dia punya minuman kena panggil minuman yang baru kenal dunia lah guys. Oke, yang baru mau up macam tuh lah. Betul kak guys, oke, kamu pikirlah betul-betul. Kalau dia apa sengaja buat macam tuh, oke, ataupun mau up lah kan guys, mau kena kecam lah. Oke, janganlah coba-coba, oke, nanti habis nih dia kena pukul oleh budak-budak TikTok guys di luar sana guys. Right, yang budak-budak Insta famous kah, nanti mau tau dia kena belasa kah apa kah, habis dia tuh. So di sini guys ada satu dia cakap di sana, dia cakap apa nih, berhidup mesti indah mampu dia cakap guys. So di sini guys, oke, macam mana kau tahu yang kami ini indah mampu, kan kami tidak mampu. Daripada kami beli minuman harga yang seperti begitu, lebih baik kami beli beras dan juga sayur guys, kan? Oke, tuh minuman deh tuh kayak 22 ringgit guys, belum tentu pun sampai dapat satu set Tiger guys. Itu pun kalau sampai satu set, ini bikin gantung lagi tuh guys, setakat satu set, alamak. Mata ya lebarate. So guys, di sini apa saya mau cakap lah, janganlah bangga-banggakan kau sebagai orang yang kaya ataupun orang yang berkemampuan, oke.
simpanlah niat tuh untuk diri sendiri guys, right? Tidak guna juga kau buat macam tuh, tidak juga orang yang akan pandang kau guys. Oke, kau karena kecam adalah. Tapi kalau kau tidak tahu malu, dilayan bosku. So viewers di luar sana, kalau kamu mau komen, komen saja di ruang komen yang telah disediakan di bawah ya guys. Right to viewers di luar sana, oke, itu saja untuk video saya pada kali ini. Tidak panjang dan tidak pendek, adalah sedikit kritikan daripada saya berkaitan dengan video pada permulaan video saya tersebut. Alright, oke, sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior, dan jangan lupa klik button lonceng supaya kamu dapat update terbaru video daripada saya. Oke, itu saja daripada saya. Berjumpa lagi kita di next video saya. Peace out.